kita tengok keadaannya tadi pun teruk kan. Mungkin disebabkan kelaparan. Kelaparan dan mereka tidak dapat keluar. Jadi terpaksa untuk hidup. Terpaksa makan pasal bekalan makanan. Saya tengok pasal banyak bekalan makanan yang mereka ambil, saya rasa. Jadi kita pun tidak boleh buat apa-apalah. Pasal benda ni terdesak dan dia dah masuk dalam bencana alam. Bila kami masuk tu, ramai lagi penduduk yang stay dekat dalam rumah. Kita minta untuk keluar tapi dia orang tak nak. Cuma dia orang perlukan bahan makanan, suruh kita bawa masuk, bagi. Kemudian tu kita keluar baliklah. Ini mungkin disebabkan faktor cuaca, air. Kedua, kemungkinan pihak yang berkaitan lambat menyampaikan maklumat kepada rakyat. Dan rakyat lambat buat persiapan untuk mengemas ataupun menyelamatkan barang masing-masing. Lalu terjadilah kenaikan air secara mendadak. Ramai terkandas. Termasuk saya sendiri terkandas di area Kelang.